minat muzik yang lain-lain. Okey. Saya punya minat heavy metal. Ada macam Sepultura apa semua. Malakatul Maut lebih kurang gitulah kan. Okey, Malakatul Maut kan. Tiba-tiba jumpa dua hari jadi. Jadi DAT. Jadi DAT eh. Ha. Siapakah dia orang tu bang? Ha? Siapakah dia orang tu? Badil jelah. Ha, saya Badil. Guru matematik termahal ni. Oh ya ke? Dalam dia. Okey. Sekarang umur berapa ni sekarang ni? Tahun ni 39. 39. Buat Intan Beliang ke kata siapa kata Abang Yaham apa? Intan Beliang. Kan, mentang-mentang lah petang tadi kita ada dah satu band ni nama Diamond Sky kan. Kan. Ada saya buat kontraktor kelas F. Kontraktor kelas F. Kontraktor kelas F. Itu kontraktor buat apa? Buat apa lah? Nen. Just name it, everything under the sun. Kan, itu katanya kan. Dalam macam-macam tema kita. Apa lagi kau nak? Apa lagi kau nak? Kontraktor ada. And then main music lagi, menyanyi lagi. Kali ni kita nak dengar dia menyanyi dululah. Bagi orang kata memori pendengar-pendengar ni, dia ingat balik. Dia flashback balik, macam aku dengar lagu dia jatuh ni. Tuan. TK Yuna baru je dapat tahu tadi yang apa tu, DAT ni seiringan dengan Datuk Siti Nurhaliza eh? Masa di awal Satu syarikat. Dengan 2x2 juga Cik Mat. 2x2 betul tak apa ni? Lagu-lagu zaman apa, Datuk Siti baru nak meningkat naik kan. Jerat percintaan dia tu. Jerat percintaan ni mesti pernah jerat percintaan. Entah-entah dia terlibat dalam album tu juga. Ya, mana kita tahu. Kita tahu dia nyanyi je. Okey, sekarang ni orang kata masih aktif lagi menyanyi, mungkin pergi event dinner ke apa ke dia orang panggil ada. Ada saya masih nyanyi tapi dalam band ni saya pernah perform dengan Skin Basher. Skin Basher. Pang boleh lah. Oh, dekat mana tu? Mata eh. Oh, tu memang jiwa lu lah bro. Jiwa lu lah bro kata dia. Pang rock kata dia kan. Itu memang sama-sama pang lah tu ya. Tapi sekarang ni dah lebih kepada